legendaris di Kota Medan. Ini ada lemak babi. Buat kalian yang malas masak, kalian bisa kemari. Jadi ini namanya Kauba. Kalian wajib coba sih kalau ini. Ini tuh masakan Chinese. Namanya Kauba. Dan dia pakai daging yang gak boleh serat semua, jadi mesti ada lemaknya kayak gini. Kenapa aku bilang di sini tuh legendaris? Karena masakannya, waduh, luar biasa. Aku bakal taruh di mie. Ini tuh di Mie Gyeongsim Palladium. Dan yang paling kalian gak boleh lewatin juga adalah ini, samcannya. Kita siram kuahnya, dan cabai rawit yang merah. Oke. Selamat makan. Dan ini cuma ada di Medan.
masakan deh yang sebenarnya. Ini pakai nasi pun enak banget nih. Banget pakai nasi hangat. Tapi hari ini aku dengan mie karena di sini terkenalnya itu adalah mie tongsinnya.